Tim Halilintar, Korps Baret Merah, berhasil habisi pemberontak PGRS Paraku dengan sekali serang. Korps Baret Merah Kopassus hampir selalu hadir di palagan pertempuran tanah air. Mulai dari operasi penumpasan Trikora, Twikora, operasi Seroja, Dom Aceh, dan masih banyak lagi. Saking banyaknya operasi militer itu, wajib bagi Kopassus menyiapkan sumber daya manusia mumpuni demi mengawal kedaulatan Indonesia. Mengutip operasi Sandi Yuda karangan A.M. Hendro Priyono yang mengisahkan tentang gerakan pemberontak pasukan gerilya rakyat Sarawak, PGRS, dan pasukan rakyat Kalimantan Utara, Paraku, yang terjadi pada tahun 1968 hingga 1974. Walau gerakan PGRS Paraku lebih condong merongrong pemerintahan Malaysia, namun kegiatan tersebut tetap saja mengganggu Indonesia. Oleh karenanya, dibentuklah Satgas Gabungan Indonesia-Malaysia dalam memadamkan gerakan PGRS Paraku. TNI kemudian menerjunkan tim Halilintar beranggotakan 11 personel Kopassanda, Kopassus, dengan dipimpin oleh Kapten Hendro Priyono. Tugas tim Halilintar yakni menangkap petinggi PGRS Paraku bernama Sao Ahsan yang memegang jabatan sebagai Sekretaris Wilayah 3 Mempawah. Sebagai senjata, tim Halilintar hanya membawa sebilah pisau komando, sementara sang ketua, Hendro Priyono, membawa pistol untuk jaga-jaga. Selidik punya selidik, hal tersebut bertujuan agar tim Halilintar bisa membunuh musuh dengan teknik bunuh senyap, silent kill. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada 3 Desember 1973, pukul 4 sore, operasi segera dilaksanakan. Tim Halilintar mulai merayap ke sasaran yang jauhnya sekitar 4,5 km, melewati hutan rimba Kalimantan yang lebat. Diprediksi tim akan sampai ke sasaran pukul 22 dan melakukan serbuan secara kilat, senyap, tetap ke gubuk markas tempat Sao Ahsan pada pukul 04. Belum juga sampai ke sasaran, jantung tim Halilintar sudah berdegup kencang, karena secara tak sadar mereka merayap melintas sarang ular kobra. Tim baru menyadari hal tersebut saat sudah berada tepat di atas sarang ular. Untung dalam latihan pasukan khusus di Batu Jajar, personel Kopassus sudah terbiasa taklukkan ular kobra, sehingga mereka tak dipatu. Dalam perjalanan, tim juga berhasil melumpuhkan beberapa penjaga Sao Asa secara senyap. Sempat mendapat kabar bahwa sasaran tak berada di lokasi, tim sempat hilang semangat. Namun pukul 02, tim mendapatkan kabar dari intelijen jika Sao Asa berada di tempatnya. Begitu gembira mendengar kabar tersebut, tim Halilintar segera melesat menuju sasaran dan mendapati pondok kayu tempat Sao Asa berada. Namun seketika ada anjing penjaga pondok menggonggong dan berlari ke arah tim Halilintar. Tak mau sasarannya kabur, Hendro langsung meneriakkan komando ke anak buahnya. Serbu! 11 personel Kopassus kemudian merangsek secepat mungkin ke dalam pondok dan menghajar siapapun yang bakal menghalangi menangkap Sao Asa. Abdullah alias Pelda Kongsan Lani tiba lebih cepat 5 detik ke sasaran. Dia mendobrak pintu dengan tendangan Maikiri dan langsung masuk. Hendro Priyono pun mendobrak jendela, ikut meloncat masuk. Sao Asa yang tak mau menyerah begitu saja terlibat duel satu lawan satu melawan Hendro Priyono.
Dengan sigap, Hendro Priyono lemparkan pisau komando ke tubuh Xiao Asa. Tapi tidak menancap telak, hanya mengena ringan di dada kanannya. Xiao Asa yang bersenjatakan bayonet berhasil melukai lengan dan jari Hendro hingga hampir putus. Ingat akan pistol yang dibawanya, Hendro berusaha meraih senjata api yang ternyata melorot di dalam celananya. Saat Hendro berhasil meraihnya, perwira berkemerah itu menembak dua kali, tapi hanya sekali peluru yang meletus, satunya lagi macet. Peluru itu mengenai perut Xiao Asa hingga membuatnya limbung. Hendro yang juga kehabisan tenaga, langsung membanting Xiao Asa dengan teknik Okoshi. Hendro lalu menjatuhkan tubuhnya keras-keras di atas tubuh Xiao Asa. Duel maut itu selesai, Xiao Asa tewas. Hendro yang juga terluka parah segera diselamatkan oleh anak buahnya. Misi pun dianggap sukses, walau tidak berhasil menangkap Ahsan hidup-hidup. Demikian Kura-kura, Takar Lambe Sundel.